guys balik lagi di channel ra 08 channel uh, kali ini gua akan main fm 2020 gimana kabar kalian semoga selalu sehat ya dan kenapa gua baru mulai game fm 2020 sementara udah keluar di dari tahun lalu karena gua nunggu update terbarunya biasanya kan dia selalu update update terus tuh nah daripada gua nungguin lebih baik mainnya nanti dulu tunggu update terakhirnya Oke, okay, nah sekarang gue akan main MU. Jadi kemarin gue udah install dan apa uh, install apa namanya mega packnya face pemain-pemainnya, terus logo-logonya. Karena kita harus mainin dulu baru keluar uh, foldernya Sport Interactive itu, baru kita masukin ya ke grafiknya di folder grafik. Oke, okay, kita akan mulai ini. Gue kemarin udah edit-edit coba. Uh, Face-nya gak terlalu banyak ya Gak kayak yang dulu Rambutnya bisa dimohak Sekarang rambutnya biasa aja Terus ininya juga gak, gak begitu Variatif ya Oke okay, itu aja paling yang Diterbaru dari uh, FM 2020 Mirip-mirip uh, lah ya Ini kita confirm dulu Nah ini udah berubah Logonya kemarin Uh, gue udah masukin ini, dan gue akan main MU Advance Setup supaya gue bisa milih uh, liganya yang gue mau mainin. Biasanya uh, di sebelum-sebelumnya FM, sebelumnya gue pasti milih uh, apa namanya, liga yang mau dimainin apa gitu nah seperti ini kalian bisa lihat biasanya gue Liga Indonesia dan gue biasanya main e, Liga Indonesia juga jadi e, pakai Persija biasanya sorry banget nih penggemar e, Persib dan lain-lainnya karena gue tinggal di Jakarta dan ini biasanya gue centrangin yang kira-kira e, ada pemain bagusnya itu ya harusnya emang semuanya sih cuman Uh, biasanya bikin berat komputernya nah, Kayak gini-gini Gua biasanya cenderangin Terus Serbia kan pemainnya bagus tuh Terus Portugal Iceland juga bagus, Norway Greece, Hungary Nah, paling gini aja sih karena gue juga main MU kan Liga Inggris nggak bisa terlalu banyak pemain non EU kan non euro kan jadi non Europe maksudnya jadi kita harus pilih-pilih uh, uh, pemainnya juga masih yang Europe atau pemain Inggris karena dia kan udah Brexit ya enggak sih udah keluar dari apa namanya uh, Eropa oke. Okay. Ini Spanyol gue cek sekali lagi, confirm terus. Nah, ini kita mau mainin apa enggak nih? Liganya, kalau gue biasanya view only aja. Karena bikin berat biasanya kalau uh, di playable semua. Gitu. Terus ini boleh deh, Liga 2. Brazilian gue Liga pertama aja. Ini view only gitu, sama, hampir sama sih, seperti apa namanya FM sebelumnya. Cuman gue mau lihat, uh, ininya apa namanya, eh, uh, gameplaynya gimana, apakah ada yang baru, kayak taktik gitu kita akan coba-coba Apakah bisa pakai taktik yang dulu yang di FM sebelumnya kalau nggak bisa kita coba taktik yang lain nah, ini gua setting-setting dulu ya guys ya supaya uh, nggak terlalu berat kalian bisa lihat tuh estimate game speednya gue emang ininya kan 16 giga apa uh, memorinya jadi lumayan lah ya tapi kalau misalkan kita play gitu kita uh, next day gitu biasanya suka lama gitu oke Indonesia Indonesian nggak apa-apa kita playable aja dan gue bisa kok pakai Liga Indonesia Persija gitu sama timnasnya supaya dia bisa <laughs> ya menang lah gitu ya karena sekarang kan apa uh, Indonesia tuh lagi payah ya dengan kasus-kasus uh, mafia bolanya terus ya segala macamnya lah jadi sangat disayangkan banget ya kalau pemain-pemainnya bagus terus pelatihnya dulu yang si Luis Milla juga bagus kan tapi karena Ya mungkin ada something di di dalam PSSI-nya ya kita nggak tahu juga ya. Oke ini, gue emang sengaja uh, liga satunya aja, liga Korea, liga liga-liga yang nggak begitu penting ya, karena bikin berat tetap ada pemainnya tetap ada cuman kita cuman bisa view aja pemainnya gitu ini juga um, Swiss kita ini aja nggak apa-apa kita view only nah ini gue biasanya gini nih uh, settingannya untuk kalian yang baru pertama kali main kalau yang udah sering mah udah tau lah pasti ya terus kita kalau ini uh, kalian bisa baca di sininya nih gue biasanya cuma centang yang ini kalau misalkan kalian gak centang kayak gini berarti gak ada staff keynya gak ada staffnya kalian harus uh, cari sendiri staff-staffnya gitu kalau gue biasanya ini aja centang terus ini udah gini aja terus kita mainnya mau tanggal berapa nih di England kan di England mana England di eh, mana sih kok nggak ada oh di atas ya biasanya oh ya di atas kita mainnya dari pre-season aja paling awal itu terus mau yang apa gue biasanya yang large itu biasanya yang database yang large. Karena biar pemainnya muncul semua, pemain-pemain yang bagus. Ini kayaknya gua sampai sini aja nih. Nah. Terus kita Tahan dulu. Oh, kita nggak ada milih tim apa ya? Oh, udah pakai MU ya. Lupa gua. Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung start. Ini um, bakalan nunggu lumayan lama untuk loadingnya karena gua pakai <coughs> yang large, biasanya di manager shortlist dan lain sebagainya. Kita nunggu aja ya, guys. Ya, nanti ini gua cut kayaknya kalau kelamaan. Oke okay guys, ini uh, profilnya yang sebelumnya gue udah pakai juga. Ups, ketahuan dari umur gue ya. <laughs> Dan gue tinggal di Jakarta, Indonesia. Terus favorit timnya emang gue Man United. Terus coachingnya gue yang pro uh, license. Jadi um, apa namanya kayak ijazah ya atau sertifikat uh, apa namanya kepelatihannya tuh sudah yang tertinggi. Gitu kan ada yang Habis, uh, habis, masalah ya Terus, ini juga pernah pemain internasional gitu, ceritanya. Dan ini, coaching uh, coaching stylenya. Kalau gue sih, kayak gini sih. Kalian bisa lihat, Gue oh, nggak butuh goalkeeper, fitness, biar nanti pemain apa, uh, pelatih staff yang lainnya aja yang ngelatih. tuh kayak gini, eh, uh, management, motivation, itu yang... Stern knowledge dan lain sebagainya ini kayak gini. Oke, okay, uh, yang langsung ini profilenya, use profile. Oke, okay. kira-kira kayak gini. Confirm, ini sama aja atas bawah. Oke, okay, start playing. Kalau tadi itu kalian mau add uh, manager lain, nggak? kalau oh, misalkan mau main berdua, misalkan kayak gitu sama teman kalian. Confirm Oke okay. Nah ini Yang terbaru dari FM Dia ada breaking newsnya kayak gini Seperti kayak Model-model uh, PES 2020 ya Ada gambarnya Dia ada clue apa Ada head coach yang baru Kalian bisa baca sendiri 2 tahun dealnya 6,2 Per Apa nih Per week ya Oke, okay, kita next. Terus, ini juga Edward Woodward nya Dia welcome ke sini, klub historinya. Kalian bisa lihat, dan saat ini um, MU nggak terlalu begitu bagus ya, apa? Dan di tangan Sir Ole, sepertinya udah mulai kelihatan bagusnya, dan ini best. 11nya bisa kalian lihat dan gua tipenya yang suka uh, pemain muda jadi uh, biasanya yang udah umur 30 tahun gua depak biasanya gua gua jual kayak misalnya Sergio Romero nah ini kalian bisa lihat schedule nya mau di mau kita atau enggak itu send advice dari coaching staff ya. Tentu pasti. Kita oke okay, kita save dulu, guys. Kita save. Dan kemarin gue juga agak, -agak apa namanya? Uh, bingung untuk uh, ganti face-nya karena kan kalau yang 2019 kan pasti beda sama yang 2020. Gue tuh main ini dari awalnya championship manager dari CM. CM-nya tuh yang tahun 99 gak salah apa? 2001 2000, 2000 2001 gak salah. Dan gua masih mainin di laptop. Karena seru kan uh, pemain-pemainnya tuh legend semua kan. Legend, oke. Okay? Nah, ini seperti biasa dan ada ada yang baru seperti ini. Oke, okay, ini Afram Glazer pemil uh, pemiliknya. Mu jadi ini uh, targetnya, kita mesti apa masih in progress semua. Oke, okay. oke okay lah. Mudah-mudahan kita bisa juara uh, tahun ini. Kita cek dulu pemain-pemainnya, squad rules-nya. Oke, ini pembeliannya termahal, Harry Maguire. Oke, kita coba club uh, atau ini dulu. Introduction mana tadi? Take intro induction. Oh, induction tuh ini ya. Kita udah, udah tahu lah ya. udah tahu ini oke okay. <laughs> sorry ya guys karena gue udah tahu jadi skip aja deh terus ini coba kita kalau negosiasi itu apa karena gue belum tahu juga ya playing stylenya entertain kita bisa milih enggak sih guys gak ah, bisa ya hmm hanya bisa ini nih, hanya bisa ini kita ganti win the premier division, huh 2022, 2023, oh berarti uh, dua tahun lagi ya, dia mengharapkannya, oke, okay. kayaknya oke okay lah. nggak ada yang masalah terus ini kita dari budgetnya ya budgetnya dikit ya tuh naiknya nggak begitu gede hmm, kita mau pede nggak ya rich final apa winner apalah ya coba aja ya Yarin, kalau kalah pun ya nothing tulus lah. Oke, okay, kita ke squad. Dan ini sama seperti sebelumnya, beda warna doang. Terus gue biasanya filter yang unavailable gue nggak uh, centangin Terus biasa seperti ini. Oh, gue ke taktik dulu biasanya. Dan gue biasanya attacking. Um, Oh ininya gue ubah dulu Jadi 433 um, Possession Mana dia 433 Sorry gue udah lupa Banget soalnya nih um, sebentar ya guys ya atau gua gini aja deh sebenarnya gua senengnya begini nih nah ini attack ini gua uh, complete terus ini juga Um, apa tadi ini terus ini gue cm dua-duanya mana cm central midfield ini support terus ini juga cm support nah ini cm juga tapi dia attacking Terus ini dia complete wingback kalau gue biasanya. Nah ini. Dia attack. Terus gua ini defend sama ini juga defend. Oke. Okay. Um, temponya high. Terus short biasanya kalau gua time wastingnya ini, terus kita counter, counter press, terus throw it long, kita distribute swing back, hmm apa lagi ya, terus karena kita counter. Kita pakai uh, use start marking sebentar, get stuck in use of offside trap, hmm much higher, gua agak-agak lupa nih, bentar, kayaknya sih yang tengah aja standard, nanti kita coba aja ya guys, um. Terus apa lagi ya? Kayaknya ini aja nih. Kok ada yang ada yang ada yang salah? Oh nih kan, central support. Oke okay, kayak gini guys. <tuh> nah ini gua biasanya sweeper, sweeper uh, attack, ini defend aja. Um, apalagi kalau dia ini edit uh, mark tighter terus sama sebentar ya guys tackle harder oke okay. kalau dia ini cuman mark aja terus ini juga karena ini apa namanya baru intro jadi gua harus edit-edit dulu guys. Jadi hmm, agak lama. Oke okay ya. Apa-apa ya. Nanti kalau ada perubahan gua pasti kasih tahu nih. Apa aja yang di harus di ubah gitu oke okay, kayak gini uh, kita masukin dulu guys ininya apa pemain-pemainnya tapi dia masuk Harry Maguire dan the love kanan um, Brandon Williams kalau di sini kita lihat bagus nggak ya si Brandon Oh lumayan bagus Oke okay guys uh, gue akan setting dulu ini nanti kita balik ke video selanjutnya Karena ini kayaknya bakalan lama satu 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 oke Oke okay? okay guys ya bentar ya Oke okay guys balik lagi di channel Rah Kita lanjut lagi di video sebelumnya dan gue udah pasang semua pemainnya ini dan gue baru tahu bahwa untuk uh, u23 tuh di sini ternyata tadi gue cari-cari di mana dia karena gue baru aja main ternyata di sini dan ini juga pemain bagus dari MU dan gue akan mainkan pas dia nanti balik dari loan Terus, um, gue akan nyari pemain muda yang bagus Mungkin kalian punya rekomendasi Boleh kasih tau gue ya Ini pemain-pemainnya Yang gue tahu sih, Taichung juga bagus Potentialnya, lalu ada Angel Gomez James Gardner juga bagus terus ada banyak pemain bagus sebetulnya di uh, Man United ini juga Angel Gomez. Gua akan mainkan mainkan di apa namanya? persahabatan. Oke, okay, kita coba. uh 18 mungkin ada yang bagus. Oh, ini RB ya. Nih calon bagus pemain muda. Ini dibeli ya ya dari s aku 9 juta Oke okay, gua akan cari kita ada punya duitnya itu 53 juta dan ini yang gua tahu ya guys ya ada ihata dan pemain dari Belanda kita scout dulu aja scout player shortlist terus ada juga di PSV itu uh, pemain favorit gua juga Gravenberg namanya PSV Eindhoven pemain Belanda tuh banyak sekali yang bagus sekali. Dan sini enggak ada Graven nah ini dia Ryan Gravenberg. Ini juga bagus kita scout terus ada juga hmm, mm, ket... ya, nah ini eh bukan uh, ya ya kalau salah ya ini juga bagus nih pemain Belanda eh sorry ini pemain Inggris ya betul ini bagus itu udah lumayan mahal ya Terus ada juga namanya eh uh, gua gagal lupa nih guys. Ntar gue contek dulu ya. Ada namanya Jonathan David. Jonathan David. Gue sambil nulis ya guys. Sambil ngetik maksudnya. Ah ini juga bagus nih mungkin dapatnya lumayan mahal ya karena harganya udah 8 juta ada Karim uh, ini kalian bisa lihat potensialnya bagus saya sebagai pemain saya flare-nya tuh, flare itu dia bakat oke kita save dulu maksudnya kita shortlist Terus ada juga Fitnato ini juga pemain favorit gue juga. Pemain dari Chievo, Verona. Nah, mumpung murah kita don't show aja. Mumpung murah kita beli ini harganya cuma 900. Ini pemain bagus banget. Percaya deh. Terus ada juga Stengs. Ini pemain favorit gue juga, sorry. Calvin Stengs nih mungkin mahal kali ya oh nggak begitu mahal nah ini karena gue mau jual si Lingard kayaknya ada juga Tonali nah ini Sandro Tonali dia nggak mau dijual sepertinya sama klubnya Terus ada juga, sorry. Tales Marno, ini juga bagus kalau kalian lihat. Dari Brazil sih. Ini juga bagus, lumayan murah kalau kalian lihat ada juga manor salomon ada nggak kita cek pas salomon ya nah ini dia dari Shakhtar Donetsk pemain Israel <laughs> prestasinya bagus ya kalau dari ininya ya udahlah ya <laughs> Israel oke okay sekarang ada Victor Osi Osi Hen Osi Hen nah ini juga bagus tuh kalian lihat finishingnya 17 strengthnya nya pace nya bagus composure nya bagus nah ini lumayan pemainnya oke okay. Terus ada juga kita bahas pemain-pemain pemain-pemainnya pemain dulu ya, yang Wonderkid maksudnya, ada juga Rainer dari harusnya ada nih di dari Brasil pemain Brasil. Oh, nah, ada ternyata ya. Rainer. Ada juga Bajik dari klub. nah, ini dia. Kiper, tuh kalian lihat. Bagus sekali. potensialnya kalian lihat harganya masih murah lagi 250 ntar guys, gua Oke, okay, kita lanjut. Kita coba Antonio Marin. Ah, eh Antonio Marin enggak Oh, enggak ada ternyata ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Terus ada Barca nih muda. Oh, di ini bagus. Oh, lagi dipin ternyata. Apa? Belum pindah. Oh, lagi di loan ternyata di Skalker. Ini juga bagus. Eh, sorry Todi Kita skot aja. Dan selanjutnya ada Bellingham. Nah, yang ini memang mau diincar sama MU Jude Bellingham kalau kalian lihat potensialnya lumayan bagus umur 15 dia bisa posisinya banyak ya kira-kira itu aja sih um, pemain muda sebenarnya banyak sih dari uh, Boka juga ada pemain in, apa pemain uh, pemain mudanya itu si namanya Almendra nih tuh kalian lihat sendiri ya balance nya composition juga bagus sebetulnya cuman uh, kalau di Inggris itu ada harus ada work permitnya nah itu yang bikin males <laughs> sebenarnya sih jadi uh, susah dapet ini ya kalau dia masih muda nggak bisa main di di Inggris itu nggak dapat uh, izin kerjanya ada satu lagi siapa ya lupa saya namanya pemain ini juga oh ya gue uh, mau kasih tahu kalian caranya supaya cara tau nya kayak gini nih media description gini kalau kalian belum tahu supaya kita dapat uh, wonder kit Misalkan mau cari Wonder, Wonder Kit nih, ya kan kita mesti lihat satu-satu nih di sini biasanya di 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 information tuh di sini kan. Nah kalian bisa uh, ke ke sini, terus nanti custom, terus customize uh, view terus nanti kalian cari di sini media description media description nah eh mana ya oh udah masuk sini saya nah tadinya di sini nih di kiri diklik nanti add masukin ke sini oke okay. terus kalian klik di sini tuh viewsnya uh, sorry uh, oke okay. ah di sini nih auto size this column klik kanan aja sini tuh Ini kelihatan mana yang wonderkid misalkan kita mau uh, u23 misalkan Ini kita agak sulit juga ya biasanya kita bisa langsung ke squadnya gitu loh gimana ya caranya ya agak beda nih oh ini kita masih di masih di juga nih guys view media description pindahin tag oke ke kanan nah itu kelihatan guys di sini tuh mana yang wonderkid tuh di sini belum ada itu ini nggak ada di middle ya castle nggak ada juga wonder Kit. ini aja kita guys cari ke bawah sampai dapat yang wonder Kit. ini nggak ada kalau U23 mungkin jarang ya U21 mungkin ya gitu guys jadi caranya coba kita U21 ya EU18 eh, maksudnya kita cari coba oh nggak ada ini ya Liverpool nah ini Liverpool nih harusnya ada yang bagus nih Man City coba ulang lagi ya kok oh, ada tadi Liverpool kayaknya tuh nggak ada Sokelah. ternyata nggak ada di sini u 23 nya Liverpool oke kita langsung ke abis itu kita langsung ke training nih guys biasanya kalau gua uh, biarin gini aja maksudnya uh, apa latihan fisik biasanya so, Gini aja terus nanti rest dari dia aja dulu itu nah sekarang gua mau beli pemain hmm, scout atau kita scout dulu deh uh, cari pemain guys yang potensial caranya kita bisa umurnya dulu misalkan 21 deh ya 21 loh 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 atau 20 deh nah begitu ini kita oke okay. terus recommended dari Scott nya tuh bisa kelihatan uh mahal sekali harganya tuh 87 Justin Clifford dari Roma mau diincar sama Dortmund sebenarnya gue pengen banget ini sih si Jadon Sancho tapi karena apa namanya mahal sekali uangnya belum ada nah, ini juga bagus Florentino Luis dari apa namanya Sporting Lisbon eh eh benar ya iya ya, ya benar tuh ada Openda ini dari klub ini tapi striker finishingnya kurang bagus Oke, kalian bisa lihat sendiri tuh Potensialnya lumayan Sini pemain gak terkenal nih Pemain belakang diincar siapa Norwich Karena harganya murah Terus Crapping di atas Banyak lah kalian bisa lihat di sini Fredde uh harganya mahal sekali tuh kalian bisa lihat nanti kita bakal cek uh, Wow bagus sekali nih pemain Belgia potensialnya dan harganya masih murah sekali masih 11 juta lihat kalian bisa lihat potensialnya kita shortlist dulu aja nggak usah buru-buru untuk beli kita shortlist yang bagus yang murah kalau gua gitu biasanya guys jadi beli pemain yang bagus yang murah Nah di cleaners juga bagus sebenarnya Nah ini Zaniolo juga favorit gue nih Pemain muda bagus banget Terus Dia main di Inter Terus dibeli Roma jadi keren banget Harganya 60 Ya bisa kalian lihat sendiri lah Sini Jeremy Doku juga bagus nih Cuman kayaknya gak dijual sama kalau nggak dijual itu dia ada tulisan tuh don't want to sell esnya dia nggak ada pemain penggantinya ini juga bagus kayak Jorge Jorge gitu guys ada Sandro Tonali yang tadi sebetulnya bagus sih kalau apa banyak sih kalau kita mau cari nah gue paling seneng banget kalau awal-awal gini tuh biasanya gue nyari dulu sampai bener-bener dapat yang bagus gitu kita ya gini guys kalau misalkan main FM tuh nyari pemain-pemainnya itu yang yang bagus Wonderkid kalau udah dapet tuh wah seneng banget pasti gitu kita udah dapat berapa tadi pemain mudanya banyak lah kayaknya banyak coba kita Roma kayaknya ada pemain Bekir yang bagus deh Bastoni <tuh> kita coba lihat Roma ada Pellegrini nggak salah namanya tuh Soalnya gue juga pernah mainin Nah eh bukan Lorenzo Juga bagus nih Lorenzo Pellegrini. Mau dibeli sama Inter Ini juga pemain bagus Dari Atalanta Mana ya Enggak ada Pellegrini. Oke okay lah nantilah kita cek Tadi gue inget pemain muda Lupa jadinya Oke okay, um, Lupa pemain mudanya tadi nah, Nanti kita mau lihat di shortlistnya itu Di scouting Di sini pemain yang kita itu tadi Yang mau Yang di shortlist gitu. Dan ini pemain-pemainnya, Guys. Yang tadi kita lihat. Dan nanti next video bakalan gua apa namanya? eh uh, beli pemain-pemainnya terus kita pertandingannya dengan taktiknya gue ini gimana bagus apa enggak tuh bisa kalian lihat sendiri taktiknya kita coba oke okay guys kayaknya itu aja dulu takutnya kelamaan videonya eh, untuk intronya FM 2020 di channel 08 channel jangan lupa subscribe ya guys ya Like dan share komen juga kalau ada pemain-pemain yang gua miss mungkin. Oke, okay, sampai ketemu lagi di video FM 2020 berikutnya guys. Oke, okay, thank you. Bye-bye.